Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di channel 27 Motor Produk. Udah lama kita nggak bikin konten tutorial ya. Dan di video kesempatan kali ini saya akan ngasih tutorial cara mudah dan cara manual ya buat remer karburator PE28 lokal. Kita remer cara manual pakai ini apa sih, pakai mesin bor tangan ya. Oke, jadi langsung aja lah kita cara manual, ikutin ya. Jadi ini cara saya buat kalau remer karburator PE28 ya. Jadi ikutin terus cara-cara manual saya ya, semoga aja bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, yuk ikutin terus. Nah, jadi saya kasih tahu yang mana aja yang harus dibabat. Pokok utama ini kita babat dulu ya. Kita babat, terus ini babat, abisin aja. Nanti kita ini kalau berlubang, kita tutup aja pakai lem porting ataupun lem besi, bisa kok. Ya. Untuk ruas ininya sekiranya udah beres ya, kita lihat
ini aja kelebaran ininya, jangan sampai terlalu dalam ya. Sekiranya emang udah pas, berarti udah beres gitu. Nah, terkecuali yang belakang ya, kalau yang belakang itu memang harus benar-benar diukur pakai sigmat ya. Kalau ini kita apa-apa aja, sekiranya udah beres, beres berarti. Jadi yuk ikutin terus. Kuningannya udah kebuang ya, kita langsung rapiin aja. Oke. Oke, ini udah beres ya. Depannya udah beres, tinggal kita nanti poles lagi pakai hamplas. Oke. Jadi tinggal kita lanjut lang ke yang belakang. Kalau yang belakang kan kita ukur dulu nih. Ukur dulu lebarnya, lebar lubang ininya, dalamnya berapa. Oke. Kelihatan enggak? 28 ya. Jadi kita buang 1 mili aja ya. Jadi dibikin 29 ya. Jadi lanjutin terus ya, kita langsung babat aja. Udah beres ya bosku, ini udah di angka 29 ya. Jadi udah beres semua, kita langsung poles amplas halus aja ya. Ini amplasnya giniin aja ya, masukin ke bor.
jadi ini udah beres bro. Jadi langsung kita tinggal cuci pakai bensin semua. Nah tinggal ini yang finishing kita tinggal tutup ini aja ya. Yang finishing tinggal tutup yang lubang ini aja, awas jangan salah tutup. Nih tinggal kita tutup ini aja nih. Lubang ini nih. Ya. Kita tutup pakai lem yang hitam aja, yang lem besi. Yang lem campur ya. Soalnya lem porting kita lagi kosong. Cuman sedikit doang sih. Udah kita campur ya. Langsung aja ya, ini ke lubang yang ini dulu. Oke mungkin di video kali ini udah beres ya. Ini udah kita lem, tinggal nunggu kering aja. Nih udah kita lem, tinggal nunggu kering aja. Oke ini udah beres semua. Mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke bongkaran part-part lainnya. Dan bantu bangun channel ini juga ya dengan cara like, komen dan subscribe. Yang belum subscribe, yuk cepet subscribe ya. Biar saya makin giat lagi bikin kontennya. Oke, terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Soalnya ini udah sore juga mau buka puasa ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.